Hello Animal Lover, kembali lagi di Animal Space. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang Harimau Bali. Eits, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Harimau Bali adalah salah satu populasi Panthera sigris sondaica yang telah resmi dinyatakan punah dan salah satu hewan endemik di Pulau Bali, Indonesia. Harimau ini adalah salah satu dari 3 subspesies harimau dari Indonesia, bersama dengan harimau Jawa yang juga telah punah dan harimau Sumatera yang termasuk dalam spesies terancam. Harimau ini terakhir ditemukan keberadaannya pada akhir tahun 1930-an. Namun terdapat pula beberapa ekor yang masih bertahan pada tahun 1940-an, kemungkinan hingga tahun 1950-an. Ia sering dijadikan sasaran pemburu sehingga terjadi pemusnahan dan habitatnya terganggu oleh aktivitas manusia. Harimau Bali resmi dinyatakan punah pada tanggal 27 September 1937 setelah seekor betina dibunuh di Sumber Kima, Bali. Matinya betina tersebut membuat harimau Bali menjadi subspesies harimau pertama yang punah. Masih ada beberapa penampakan dalam beberapa tahun kemudian, tetapi tidak pernah dibuktikan bahwa harimau Bali masih ada. Pada awalnya, ada 8 subspesies harimau, tetapi saat ini hanya ada 5 yang masih bertahan. 5 subspesies tersebut, antara lain harimau Siberia, harimau Indochina, harimau Cina, dan harimau Sumatera. Sementara harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Kaspia sudah dinyatakan punah. Harimau Bali mulai hidup pada zaman Pleistosen atau 20.000 tahun yang lalu. Selain itu, harimau Bali juga memiliki ciri khas yang unik, yaitu ukuran tubuh harimau dewasa berkisar 190 hingga 230 cm, dengan berat badan mulai 65 kg hingga 100 kg. Harimau ini memiliki warna rambut orange gelap dan sedikit garis. Dan hal yang paling khas dari harimau ini adalah pola atau corak seperti batang di kepalanya. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, see you next video.